Tahukah kamu bahwa dahulu beberapa kerajaan Islam di bumi Nusantara ini di bawah kepemimpinan keturunan Nabi Muhammad SAW? Mari kita bahas. Seperti yang terjadi di Kerajaan Aceh. Pada awal abad ke-17, Kerajaan Aceh dipimpin oleh seorang sayyid dari kalangan Jamalul Lail. Di akhir abad ke-17, seorang sayyid dari marga Al-Qadri mendirikan sebuah kesultanan di Pulau Borneo yang dikenal sebagai Kesultanan Al-Qadri di Pontianak, Kalimantan Barat. Di abad 18, seorang sayyid memimpin di Kerajaan Siak di Sumatera. Dan masih banyak lagi beberapa kerajaan yang dipimpin oleh Alawiyin. Hingga masa kemerdekaan untuk negeri ini tiba, para sultan dari kalangan Alawiyin ini menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada pemerintah Republik Indonesia. Kesultanan mana lagi yang kalian tahu pernah dipimpin keturunan Nabi? Komen di bawah ya. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk share videonya.